warnanya. Oh, kami cuma yang tahu ada 5. Kalau ini belum tahu kami. Ini masih milik Pemda. Bukan ya. Masalah milik Pemdanya. Ada aturan mainnya, boleh dikeluarkan plat hitam sesuai dengan aturan. Sempat ricu ya? Oh, kami dari Satpol PP sempat dikejar pakai besi. Dikejar, kami punya korop. Siapa yang kejar? Yang kejar mungkin preman dari dinas. Itu mobil yang kami mobil dari dinas. Dia kepala dinas atau kemana? Kepala dinas pengairan. Itu. Aksi adu jotos pejabat negara nyaris terjadi di Kabupaten Biren. Insiden ini terjadi akibat plat nomor polisi mobil dinas milik Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Biren Ismu Nandar dicopot oleh salah seorang anggota Satpol PP karena tidak memakai plat berwarna merah. Tak terima perlakuan itu, Kepala Dinas Pengairan dan sopirnya mencoba mengejar Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kabupaten Biren Adli. Beruntung, situasi ini dengan cepat berhasil diredam setelah Kapolres Biren AKBP Ali Khadafi berada di lokasi itu. Aksi yang terjadi di halaman pendopo Bupati Biren saat sedang berlangsungnya pawai karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan sempat menarik perhatian warga. Meski sempat dilerai oleh Kapolres Biren, Kasih Operasi Satpol PP Adli sempat berdebat keras dengan Kapolres terkait plat nomor polisi yang sudah dicabutnya. Padahal plat mobil tersebut memang berwarna hitam, karena mobil dinas milik Kepala Dinas Pengairan tersebut merupakan mobil hibah dari NGO beberapa waktu lalu yang belum diurus menjadi mobil milik pemerintah Kabupaten Biren. Plat TNKB-nya apa? Warnanya. Oh, kami cuma yang tahu ada 5. Kalau ini belum tahu kami. Ini masih milik Pemda. Bukan masalah milik Pemdanya. Ada aturan mainnya, boleh dikeluarkan plat hitam sesuai dengan aturan. Sempat ricu ya? Oh, kami dari Satpol PP sempat dikejar pakai besi. Dikejar, kami punya korop. Siapa yang kejar? Yang kejar mungkin preman dari dinas. Itu mobil yang kami mobil dari dinas. Dia kepala dinas atau kemana? Kepala dinas pengairan. Itu kan mungkin supirnya ataupun preman backing dia. Kenapa dikejar? Dikejar karena ya dibilang kami narik plat hitam yang sudah ada SNK-nya dihitamkan sama bupati. Kami lihat mobil camat juga hitam. Jadi kami nggak kenal lagi yang mana yang hitam, yang mana yang merah. Wilayah Tisbah Kabupaten Biren dengan ini menyatakan bahwa saudara Fadli atau Adli bukan anggota Satpol PP Biren. Yang bersangkutan berdinas di kantor Kesbang Pol Biren. Viral yang dilakukan tentang santri daya yang meminta sumbangan di simpang 4 Biren bukan wewenang yang bersangkutan atau tidak resmi secara hukum. Demikian surat pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pemberdayaan Wilayah Tisbah Kabupaten Biren atas nama Jamaluddin SP.